halo teman saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia dengan menggunakan armada bus SR2 XZD Prime ya. Di sini untuk modnya ini adalah mod dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid Madiawan. Dan untuk status modnya adalah sel ya teman-teman. Dan ini adalah mod SR2. Jadi ya apa itu? Sekarang kan udah yang SR3. Ini yang SR2-nya teman-teman. Nah, untuk perbedaannya mungkin teman-teman semuanya itu udah tahu ya, udah paham karena untuk setiap hari itu biasanya kita bahas gitu untuk modnya. Untuk yang SR3 ini SR2 yang lama ya teman-teman. Tuh, jadi seperti ini. Dan ini untuk mod SR2 XZD Hino ini saya pesan yang eceran ya, jadi untuk unitnya itu satuan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita coba untuk perjalanan. Yuk, kita menggunakan armada bus yang menggunakan settingan ini ya, settingan lama ini, tapi nggak terlalu lama banget ya, karena untuk yang XZD SR2 ini itu apa itu rilisnya di busit versi 3.7.1 ya, jadi terlihat sangat keren banget. Kalau mau apa itu apa tadi kok saya lupa ini namanya. Oh ya, ada ini ya varian yang ini paket kalau nggak salah, tapi apakah mod ini masih open atau sudah close itu saya belum tahu ya, karena belum ada informasi lebih lanjut. Dan bila teman-teman ingin mencoba mod XZD itu bisa di mod XZD yang SR3 teman-teman, bisa dilihat di channel YouTube-nya Pak Farid itu. Itu ada mod SR3 untuk sasis Mercy, Hino, terus ada juga sasis dari ini ya, apa itu, pokoknya bawahnya banget untuk sasisnya. Aduh kok saya ngeblank gini ya teman-teman. Waduh kok saya ngeblank gini, kenapa coba. Dan untuk settingannya sendiri masih enak ya, jadi masih enak untuk digunakan. Waduh nge-lag ini kenapa ini, tumben ya, padahal ini pakai ori semua loh. Tuh wih keren ya. Untuk bagian lampu interiornya standar ya, belum yang ada semacam permainan lampu, kecuali mungkin di Asia aja. Dan ini kita belok ke kiri. Nice. Ya udah kok apa itu, apa tadi kok saya lupa lagi nih, tumben ya saya ngeblank untuk screen record ini tanda. Oh saya ngeblank banget ini. Oh ya, untuk spionnya ini keren banget ya, jadi untuk pandangannya juga enak tuh, mantap ya. Ini kalau di atas 2 mungkin ini ya EP4 nya busit gitu ya, karena keren banget ini untuk busnya. Juga untuk ukurannya itu pas ya, sesuai di dunia aslinya, jadi mantap. Dan kita berhenti di sini saja ya teman-teman, kita ini bikin video random-randoman aja dulu ya. Bila teman-teman itu ada request misal menggunakan livery mansion atau livery yang lain, itu bisa langsung request saya. Nanti kalau ada mod dan liverynya nanti bakal saya bikinin ya untuk videonya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf.
Akhir kata, saya Fabrizio Tanjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budget Money.